Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'da. Hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Saya minta izin tanya soalan. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak kalimat patah titi? Patah titi. Pernah dengar tak kalimat titi patah? Titi patah ni macam mana? Lori besar lalu titi kecil patah. Itu titi patah. Patah titi. Okey, bagi faham sikit. Mat beruk, beruk mat. Apa dia mat beruk? Mat, dia ada beruk. Orang panggil dia mat beruk. Mat beruk, tidur dalam rumah. Beruk mat, dia orang ikat tengkok beruk kat pokok. Okey, titi patah. Contoh dia, titi tu runtuh, patah. Patah titi ni kita panggil apa? Macam dia panggil ayam tambatan, anak emas, dengar tak? Bantai busuk, dengar tak apa dia bantai busuk? Kalau tuan-tuan ada anak yang jenis ada bantai busuk, cuba sorok bantai tu jadi apa? Dia cari. Anak saya nombor 5, itulah satu-satunya anak yang ada bantai busuk. Dia nak tidur, mesti dia cari. Sampai mak dia geram, mak isteri saya geram, buat sorok, dia teriak. Dia cari juga-juga sampai dapat bantai busuk, baru dia tidur. Kalau mak kata, bantai tu busuk. Bantai tu dah jadi busuk. Bantai busuk, maknanya lain pula. Bantai yang kalau nak tidur memang kena ada. Bahkan kadang-kadang kalau dia benarkan, pergi asrama pun dia bawa bantai itu. Masuk dalam kereta pun dia bawa bantai itu. Itu bantai busuk. Apa maksud patah titi? Ini tajuk ni saya nak bincang. Punca yang saya bincang ni macam ni lah. Seorang hamba Allah daripada Putrajaya. Tahu Putrajaya? Pernah dengar tak? Putri Jaya. Sungai apa ni? Putrajaya. Putrajaya lah. Ha. Kalau abad kata anak kerja Putrajaya, wihan kerja apa? Beliau ni datang berkunjung ke tempat saya kerja. Kerja di Jabatan Audit Negara. Jadi bila orang datang ke tempat yang bagus ni, orang tu bagus tak? Kerjanya audit lah. Dan saya kebetulan diperkenalkan oleh seorang prof untuk kenal lelaki ni. Lelaki ni sebenarnya dia datang jumpa dengan seorang prof untuk bertanya soalan masalah patah titi. Dan ingat, ahli akademik tahu ahli akademik, dia cakap tak pandai, menulis pandai. Mentang-mentang kerja pandai, ceramah tak pandai. Ahli akademik ni mengaku depan saya, seorang prof, dia kata, kami ahli akademik kena banyak menulis. Hak duk banyak bercakap tu, menulis kurang, kadang tak tulis langsung. Kami ni kena banyak menulis. Ahli akademik ialah mereka yang jawab soalan yang termasuk dalam bidang. Maksudnya kalau tak mahir, apa mereka jawab? Wallahu a'lam. Kena cari orang lain.
Sebab tu orang yang sambung master PhD, dia ada supervisor dia, penyelia. Penyelia tu mesti mahir bidang yang dia nak buat kajian. Kalau kita ni nak buat PhD berkaitan tulang, maka supervisor kita tu juga kena pandai bahagian tulang. Clear nah? Jiran depan rumah saya, jiran yang macam adik-beradik lah, nama Rosman, isteri dia nama Faizah, belakang bola mata tu ada orang yang sumbat. Maka orang ni bila sumbat macam pek ayak. Pek ayak kalau dia nak tolak ayak tak keluar, dia kembung. Faham tak? Pernah tengok tak pek ayak kembung? Kena panas lagi kembung. Lama-lama dia pecah. Okey, pek ayak dalam tanah tu keras tak? Sebab apa pecah? Sebab tekanan dia sangat kuat. Maka bila orat tadi sumbat, maka orat dia bengkak. Bila bengkak, dia tolak bola mata. Bila bola mata kena tolak, dia sembuai keluar. Tak sembuai. Sembuai tak sembuai. Nampak keluar. Kita tengok pun takut. Ya Allah. Sabar, berubah juga. Tak lega-lega Allah Ta'ala tak bagi lega lagi. Hak tradisional ni tak mana dengar semua habis. Akhirnya Tuan Pakar Ustaz kata, memang kena buat pembedahan. Tak ada pilihan lah. Kalau nak bagi elok mata, nak operate ni bedah, perlukan doktor bedah. Doktor bedah perlu perbincangan dengan doktor bius tak? Kena bincang tak? Siapa buat dulu? Bius dulu ke bedah dulu? Hah? Kenapa tak bedah dulu baru bius? Dia kena bius bedah. Nak bedah boleh. Masalahnya bola mata dia bukan tulang. Mata ni dia duduk di belakang tulang ni. Maka perlukan tiga pakar. Pakar tulang, pakar bius, pakar bedah. Pakar bius, bius, pakar tulang, gaji tempurung ni. Angkat tak tepi. Doktor mata buat rawatan kat belakang, potong orang bengkak, sambung balik. Sampai selesai. Berjaya, Alhamdulillah nak main tak sah pun saya nampak dia cuma tak ada sembang. Maka kalau bidang perubatan ni perlukan orang yang mahir. Doktor ni, prof ni kata, bidang ini bukan bidang saya, kena tanya orang lain. Saya nak tanya soalan. Jatuh tak saham orang tu? Jatuh ke naik? Jatuh ke naik? Tak jawab, jatuh ke naik? Tak jawab. Orang kata, apalah, hak tu pun tak jawab. Saya nak tanya lah, laptop rosak, hantar kat pomen tak reti pomen, apa jadi? Makin elok kan makin rosak? Makin rosak. Laptop saya ada 3 biji. Hak laptop yang ketiga saya beli, jadi ke mana tak tahu, rosak. Tak boleh pakai, simpan. Anak hak nombor 5 jumpa, dia try buka tengok, elok. Dia lu rosak. Apa benda? Ingat tak dulu-dulu radio rosak kita ketuk kan, tak tahu hidup balik. Ni nak cerita dia, orang ni bagus, saya sayang. Bidang bukan bidang, maka serah ke orang lain. Dan beliau nampak saya boleh tolong, dan saya seronok boleh tolong orang yang ada jawatan, orang yang ada ilmu, orang yang reti nak nilai ilmu, saya tolong. Dan jawapan yang tuan-tuan dapat ni ialah pertolongan saya nak bagi dia faham apa dia patah titik. Asal masalah hamba Allah ni, dia tanya orang berkaitan patah titik. Dan benda itu kebetulan berkaitan dengan keluarga dia. Yang dia faham patah titik ni apa dia? Anak mati sebelum ayah. Okey. Masa ayah mati, anak mati dah. Anak hak mati dah tu ada anak. Makna cucu pada si matilah. Beliau tanya, ada orang jawab, dia kata apa dia?
Patah titik ni ialah cucu yang tak dapat pusaka Tok Wan sebab tok depa mati, pak depa mati dulu. Saya kata jawapan itu betul tapi lama-lama tak betul. Boleh faham tak ni? Betul tapi tak betul sepenuhnya. Saya buat misal sikit. Apa dia masbuh? Masbuh ni apa dia? Makmum yang datang lewat tu masbuh lah. Ha, datang awal muafiq. Lama-lama mengaji, dah. Datang lewat boleh jadi muafiq. Datang awal pun boleh jadi masbuh. Jawapan dia tidak tepat. Boleh pakai tapi tak tepat semua sekali. Clear lah? Clear, baik. Supaya boleh faham, saya reka contoh. Boleh faham tak ni? Di retas yang tuan-tuan dapat tu, itu ialah contoh. Faham tak? Reka contoh nak bagi faham. Maka kalaulah perkara tu berlaku sebiji macam contoh ni, macam ni lah jawapan dia. Cuba tengok retas dia. Tajuk dia apa dia? Patah titik. Yang tanya saya ada nombor tu. Nombor atas tu tu yang tanya saya nah. Abu mempunyai seorang isteri. Okey. Seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Jelas tak jelas? Anak dia berapa orang? Berapa orang anak dia? Ha? Tiga. Isteri berapa? Seorang. Anak lelaki tunggal Abu, saya letak nama, nama dia apa dia? Baha. Faham Baha? Okey. Mempunyai seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Faham tak? Faham tak? Okey. Abu juga mempunyai dua saudara lelaki seibu sebapa dan dua saudara perempuan seibu sebapa. Abu telah jatuh sakit. Baha kemudiannya mati dalam satu kemalangan. Nampak tak? Ayah sakit, anak mati dulu. Masa anak mati tu, ayah sakit. Saya nak tanya, bawa tak si mati berjumpa dengan ayah kat hospital? Orang tak nak buat kerja tu. Tapi ni nak abang takdir Allah Ta'ala. Nah? Birah saya, Piramli panggil beras. Sakit di rumah, bawa pergi hospital, mak mentua saya ada di hospital. Faham tak faham? Mak mentua saya ada di hospital, tiba-tiba birah saya. Menentu mak mentua saya, serangan jantung. Bawa pergi hospital, meninggal dalam kenderaan. Jadi bila meninggal dalam kenderaan, nawak keluar jenazah, lalu depan mak mentua. Faham tak ni? Mak mentua lepas bawa mai, lalu kau situ mai nak tengok menantu aku. Boleh tengoklah. Kenapa boleh pergi tengok? Meninggal di hospital, lalu depan mak mentua saya. Orang pernah buat kerja tak? Buat si mati, buat pergi hospital nak tunjuk ke orang sakit. Orang tak nak buat kerja tu. Okey, sambung. Abu telah jatuh sakit. Baha kemudiannya mati dalam satu kemalangan. Selang beberapa hari, Abu pula mati meninggalkan pusaka sebanyak 288,000. Bagaimanakah pembahagian pusaka Abu secara faraid? Jelas tak jelas? Maknanya yang mati ni ada anak tak? Ada cucu tak? Cucu daripada anak lelaki. Okey. Jawapan yang kawan ni dapat sebelum saya jawab ialah cucu tak dapat. Saya kata salah, cucu dapat. Sebab yang mati anak laki-laki dia berapa orang? Seorang. Bila mati seorang tinggal berapa? Tinggal berapa? Tinggal anak perempuan dua orang. Anak laki tak ada. Anak laki tu ada anak tak? Ada. Ha, cuba tengok. Isteri dapat 1/8. Anak perempuan berapa orang? Dua orang 2/3. Kalau seorang dapat setengah. Kita percepat, harta bagi 24, ambil mana 24? 8 kali 3. 8 main mana? 1 per 8. 3 main mana? 2 per 3, hak bawah kali hak bawah.
Bila bagi pusaka didapati, isteri dapat 3. Anak perempuan berkongsi 16. 16 bagi 2 berapa? 88. Lagi 24 tolak 19 dapat 5. 5 boleh bahagi tak dengan cucu 3 orang? Cucu 3 orang tu laki 1, perempuan 2. Jadi 4. Maka menyebab 24 kena kali 4. Jadi berapa? 96. Hasilnya adalah isteri dapat 12 per 96. Anak perempuan dapat berapa? 32, 32. Lebih pergi kat siapa? Dekat cucu si mati. Nampak tak? Yang bertanya ni, dia tanya dah orang lain yang bukan bidang ini, dia jawab cucu tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab yang mati, dia mati, masa dia mati, anak dia mati dah, cucu tak dapat. Saya kata salah. Yang cucu tak dapat ni, kalau yang mati ada anak lelaki 2 orang, mati seorang, ada seorang lagi, yang tu tak dapat. Cuba tengok tepi dia. Isteri dapat 36,000. Sikit ke banyak? Banyak. Tapi hang mana dapat banyak lagi? Anak perempuan 96,000. Masya Allah. Saya nak tanya lah orang perempuan kat belakang. Kalau dapat banyak tu, suami jadi rajin tak? Ni balik mengaji sekejap lagi. Suami tahu, tahu isteri dapat 96,000, apa jadi? Silap-silap dia tolong buka pintu pagar. Faham? Pinggan dekat singki, semua basuh lincin. Hai, buang tabiat lelaki aku ni. Besok pagi dia mop lantai, dia basuh kereta, dia sidai kain, dia lipat kain. Awak abang, abang nak mati ke? Bubuh banyak sangat ni. Tak apalah, aku baik pun hang kata, aku tak baik pun aku kata. Faham tak? Baik ada pasal tak? Sebab apa ada pasal? 96,000 isteri dia dapat, isteri dia tu anak pak mentua dia. Cuba tengok lagi bawah. Anak lelaki dari anak lelaki dapat 30,000. Banyak kan sikit? Banyak. Okey, anak perempuan daripada anak lelaki-lelaki dapat 15,000, 15,000. Baik, saya nak tanya soalan. Berapa banyak cucu dapat? Cuba tengok kira sah. Cucu dapat berapa ribu? Cucu saja. 60, 60 apa? 60,000. Nampak tak keadaan dia? Kalau yang bertanya, dia tak tanya lagi sekali, apa jadi? 60,000 tu pergi kat siapa? Pergi dekat 7, 8, 9, 10. Sedangkan itu milik siapa? Milik cucu. Silap tanya, silap jawab, cucu tak dapat, hatta pergi kat siapa? Pergi dekat abang, adik, kakak. Jelas tak? Bila orang yang berhak dapat, kita tak bagi, apa jadi? Yang berhak dapat, tak dapat. Yang tak berhak dapat, dapat. Sebab tu faraid ni nahabak, dia macam kita pasang skru kereta. Skru cukup, jangan lebih. Faham tak? Skru cukup-cukup, jangan lebih. Yang kedua, jangan pasang skru kereta, skru lebih. Itu pun tak mahu. Skru lebih maknanya apa? Ada bahagian tertentu yang skru tak pasang. Faham tak? Yang cukup-cukup bagi tak? Yang tak mahu apa dia? Skru tak cukup atau skru lebih. Itu tak mahu. Orang perempuan belakang berani tak naik kereta skru lebih? Pasang-pasang-pasang skru lebih. Macam pasang skru tayar tu lah. Pasang-pasang skru lebih. Maknanya apa dia? Ada tayar yang tak buah skru. Satu lagi pasang-pasang skru tak cukup. Maknanya ada tempat tak buah skru, kamu kena buah skru. Kalau cukup-cukup elok tak cukup-cukup? Clear. Nampak tak soalan saya malam ni apa dia? Cucu si mati dapat di sini. Kenapa dapat?
Sebab yang mati tinggal anak perempuan, anak laki-laki tak ada, maka cucu dapat. Di sini kenapa cucu dapat? Sebab yang mati tinggal cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau yang mati ini tinggal anak perempuan dan cucu perempuan pada anak laki-laki, cucu laki-laki tak ada, mereka tak dapat apa-apa. Clear soalan yang pertama nah. Jadi saya jawab kepada yang bertanya, ini bukan patah titik. Apa dia patah titik? Cucu tak dapat pusaka sebab pak mati dulu. Bukan. Contoh selain daripada itu. Apa maksud? Kalau kes yang pertama, yang mati ada anak lelaki lagi tak? Tak ada dah. Tak ada dah. Maka harta yang anak perempuan ambil lebih turun kepada anak lelaki, anak perempuan daripada jalur anak lelaki. Clear tak clear? Clear nah? Ada siapa sangkut tak? Anak lelaki-lelaki tak ada. Lelaki-lelaki pergi mana? Mati dulu. Hai, ayah dia mati dah. Ayah mati, tapi anak mati sebelum ayah. Faham tak faham? Boleh faham ke nah? Boleh faham. Clear. Sekejap kita buka soalan. Cuba tengok B pula. B ni hani baru betul patah titik. Nah, patah titik. Ni saya nak tanya orang perempuan kat belakang. Kalau hati mak hancur, apa makna hati mak hancur? Hati mak hancur dengan perbuatan kamu. Apa maksud hati hancur? Kalau doktor, hati hancur apa dia? Memang teruk, ha? Mati hati hancur. Tapi hati hancur ni apa dia? Mana dia? Jiwa ni rasa kecewa. Faham tak ni? Beza tu. Beza. Maka makna patah titik kena bagi faham. Tengok yang kedua. Yang ni patah titik betul. Bukan titik patah. Ni patah titik. Pak menekan saya tegak. Dia kata orang bukan panggil patah titik. Orang panggil titik putih. Faham titik putih. Kata bolehlah apa-apa ni. Yang penting ada anak lelaki mati sebelum ayah. Dan yang mati ni ada anak laki-laki yang masih lagi hidup. Clear tak clear? Sebab tu nak beritahu sikit semua yang hadir. Kalau ayah ada anak laki-laki dua orang, mati seorang dulu, maka yang hidup lagi tu dia akan senyum. Sebab apa senyum? Sebab apa senyum? Dia akan dapat baki harta. Okey, tapi ingat, orang Melayu kita suka sangat buat kerja apa pun harta bernama pak. Ada tak orang buat jenis tu? Pukang hutan bernama siapa? Pak. Menega duit siapa pegang? Pak. Betul tak? Betul tak? Contoh mak mentua saya, ayah mentua saya meninggal dah tahun 91 kemalangan. Pak mentua saya orang Indonesia, orang Jawa. Mai ke Malaysia zaman orang buat landasan kereta api dulu, lama adalah. Cerita lama ni. Okey, meninggal. Duduk di kampung tu orang panggil Wak Sahir. Nama betul Rasno. Tukar main Malaysia, Sahir. Kerja dia pada. Buat kerja macam-macam, antaranya pugak hutan. Pugak hutan jadi milik siapa? Milik dia. Semua tanah pak mentua saya dengan mak mentua saya, nama pak mentua saya. Faham tak? Satu pun tak ada nama mak mentua saya. Jadi pak mentua saya meninggal kemalangan, kereta di belakang laju. Tiba-tiba motor depan ni brek sebab nak kono. Faham tak? Orang kampung dia macam ni lah, signal dia kan. Dengan tudung labuh macam tu lah. Tiba-tiba mak mentua saya, pak mentua saya dengar bunyi kereta belakang berat, dah nak langgar dah. Ni pak mentua saya, sigung mak mentua. Tak sigung. Sigung tak sigung. Bila sigung, mak mentua saya jatuh, luka beberapa tempat. Kereta langgar pak mentua. Pak mentua mati dalam kenderaan nak pergi hospital. Di mak mentua saya selamat. Tapi luka lah. Mak mentua suruh faraid.
saya tulis faraid ni isteri pak mentua dah. Faham tak? Mak mentua saya kata, "Bos nama mak apa?" Saya kata, "Harta ni harta sepencarian mak." Mak dapat. Sebelum faraid, harta ayah kena bahagi dua. Sebab mak separuh, ayah separuh. Mak mentua saya kata, "Dah nama ayah, faraid ke semua." Sebuah nama mak mentua saya, isteri. Nama mak jangan buh. Awak. Kalau buh nama mak, nanti mak mati kena kira lain. Faham tak? Boleh faham tak? Faraid semua. Mak dapat, tak payah kira semua. Saya kata, "Mak, nanti tak boleh macam tu. Mak dapat 1/8. Hak ayah mati, mak dapat separuh sebab harta sepencarian. Hak separuh lagi, mak dapat 1/8. Jawapannya, mak tak mau semua ambil kat mak." Nampak tak? Ada tak anak macam tu? Semua ambil kat mak, kami tak mau. Ada tak? Ha, ni mak tak mau ambil kat mak semua. Ha. Maka nak bagi faham, patah titi kena bagi jelas. Tengok anak lelaki-lelaki si mati ada berapa orang. Okey, cuba tengok B pula. Bakar mempunyai seorang isteri. Nah, bahan ada lagi atas ni. Boleh main ambil atas ni banyak lagi, ambil semua tak apa. Bakar mempunyai seorang isteri, 2 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Berapa anak si mati? Tolong jawab, Ustaz. Berapa orang anak si mati? 2 anak lelaki lagi 1 anak perempuan. Sambung. Seorang dari anak Bakar, nama dia Isa, mempunyai seorang anak lelaki dan 2 anak perempuan. Jadi anak Isa berapa orang? 3. Bakar juga mempunyai 2 saudara lelaki seibu sebapa dan 2 saudara perempuan seibu sebapa. Faham tak saudara lelaki? Bakar telah jatuh sakit. Isa kemudiannya mati dalam 1 kemalangan. Jadi anak Bakar lelaki berapa orang? Berapa orang anak Bakar? 2. Mati berapa orang? Siapa mati? Isa mati. Selang beberapa hari, Bakar pula mati. Meninggalkan pusaka sebanyak 288 ribu. Bagaimanakah pembahagian pusaka Bakar secara faraid? Saya samakan harta nak tunjuk beza harta yang dapat banyak mana. Kira-kira nak cerita sikit ni. Nak cerita sikit. Masa nak ke bumi Bakar, kubur Isa ada tepi tu tak? Sini saya nak tanya, standard sini lah. Kalau mati, tanam sebelah menjebelah tak adik-beradik? Saya kalau mati, ke bumi Dian. Dekat dengan kubur ayah saya. Sebab apa? Sebab Tok Wan wasiat adik-beradik kita semua kawasan ni. Sedangkan ayah saya, ayahnya tepi pagar masjid. Kenapa ayah saya tak dekat dengan kubur Tok Wan saya? Jawapannya, ada wasiat. Faham tak ni? Barangkali bila nak ke bumi Bakar, nampak ada kubur Isa. Ya Allah, Isa mati kemalangan. Masa tu Bakar sakit, ni Bakar pun mati, kubur sebelah menjebelah. Bahkan barangkali masa korek kubur tu, nampak keranda. Faham tak ni? Ha, jelas. Boleh juga berlaku macam lain. Isa mati selang 10 tahun, Bakar mati. Sama juga. Yang penting ada anak mati sebelum ayah. Itu yang penting. Dan anak hak mati ini, dia ada lagi saudara lelaki. Atas. Kira atas lah pada anak-anak dia. Cuba tengok. Okey, bagaimana cara pembahagian pusaka Bakar secara faraid? Nak bagi ke mana? Tuan-tuan nampak tak sekarang ni? Bakar ada anak lelaki-lelaki lagi tak? Ada seorang. Asyik ada berapa orang? 2. Sekarang ada berapa orang? Ada seorang. Cuba tengok bawah. Si mati tinggal isteri, anak lelaki-lelaki ada berapa? 1.
Anak perempuan ada berapa? Satu. Ada tak cucu? Empat, lima, enam tu apa dia? Empat, lima, enam apa dia? Cucu. Cucu tu anak siapa? Anak siapa? Anak Isa. Cuba terak jalan kira pusaka. Isteri dapat satu pelapan. Anak lelaki dengan anak perempuan dapat baki. Harta bagi lapan. Lapan bahagi lapan dapat satu. Lapan tolak satu jadi tujuh. Tujuh boleh bahagi tak? Dengan tiga. Kenapa tiga? Anak lelaki dua, anak perempuan satu. Tak boleh. Jadi lapan kali tiga, 24. Isteri dapat satu kali tiga, tiga. Anak lelaki-lelaki, tujuh kali dua, 14. Tujuh kali tujuh. Nampak tak? Nampak bila kita cuba tengok di tepi. Ya Allah, isteri dapat berapa? 36,000. Sama dengan di atas? Sama tak dengan yang atas? Kenapa sama? Hak isteri memang macam tu. Sama standard. Okey. Cuba tengok bawah. Anak perempuan dapat berapa? Yang di atas, anak perempuan dapat berapa? 96,000 kan? 96,000. Di bawah, anak perempuan seorang 84,000. Habis pergi kat siapa? Pergi kat siapa? Anak lelaki-lelaki banyak tak? 168,000. Banyak tak banyak? Ni saya nak tanya perempuan lagi sekali. Suami dapat 168,000. Seronok ke tak seronok? Seronok ke tak seronok? Ni contohlah saya ni. Dahlah masa agak terbatas. Cuti isteri bawa anak balik rumah mak mentua saya. Tok dia bawa. Saya ni buat balik anak balik rumah mak saya macam tu. Cuma hujung tahun ni tunggu anak ramai balik. Kita pergilah Terengganu ke Johor. Kita pergi ke makan angin. Isteri saya tunjuk Facebook kawan dia. Nu duduk Perancis. Oh. Janganlah banding. Jangan banding. Saya kata, kawan ni, dia kerja, dia ada syarikat. Tahu syarikat? Syarikat bawa orang pergi umrah. Syarikat tu syarikat dia. Bukan orang panggil ustaz, tolong bawa ustaz, jemaah. Itu lain. Hak tu tak kaya. Hak yang syarikat sendiri tu. Ya Allah, kalau boleh bawa 80 orang berapa puluh ribu. Dia bawa dia sendiri yang bawa. Model besar. Saya kata padanlah pi Perancis. Okey, sewa kereta hak menteri besar pakai tu. Awak gaji dia banyak. 160,000 nak tanya orang perempuan. Suami balik malam ni bagi makan apa? Ke esok bagi makan. Allah abang nak apa abang? Ayam kampung? Abang saya masak. Masa tu lah lama lah dulu. Isteri suap suami makan. Hani berulang balik. Abang nak makan apa? Saya nak suap. Ayah awak ni. Masa tu saya nak tanya isteri buat apa? Dia akan tengok suami dia makan. Dia akan buat turun tangan. Faham buat turun tangan? Buat apa? Dia akan gosok tangan. Dia kata, abang, gatal tangan ni abang. Gatal tu mana apa gatal? Gatal belah ni pula abang. Suami tanya, nak sebelah ke dua belah? Saya nak tanya, 168,000 kalau minta gelang dapat tak? Dapat tak? Dapat. Allahu Rabbi, cat rumah, tukar muzik baru. Cuba tengok 4 sampai 10 apa nasib mereka. 4 sampai 10. Terhalang. Semua tak dapat sebab yang mati ada anak laki-laki. Semua 4 sampai 10 tak dapat. Ngangor saja tak dapat. Bolehlah saya cadangkan buat satu kumpulan nasyid. Bahasa kasar saya lah. Nyanyi lagu. Kita serupa. Tengok saja tak dapat apa. Nampak tak tuan-tuan perempuan, anak laki-laki ni besar tak? Besar tak? Kuasa dia besar. Sebab itu kadang-kadang berlaku. Isteri mati, si suami ni duk sebut nak menikah lain. Faham tak faham? Isteri mati, si suami ni duk sebut nak menikah lain. Dia ada abang adik kakak. Yang mati ni, anak laki tak ada.
Isteri tak ada anak lelaki, suami tak ada anak lelaki-lelaki juga. Dia sebutlah, aku ni sunyi lah, makan nasi tak lalu, hang tengok kilo turun 5 kilo dah, makan tak lalu, duk cadang nak menikah lain. Abang, adik, kakak kata apa? Duk menikah lain apa? Nanti bila menikah, bawa anak pergi sekolah, orang tanya, cucu kah? Faham tak? Fikirlah masjid tau masjid, buat amal kebajikan, pergi masjid, pergi surau, boleh tak? Ha, fikir masjid sama, persiapan nak mati ni. Tak sudah menikah lain lah. Malu kau orang nak menikah tu-tu. Saya nak tanya, ikhlas tak nasihat tu? Ikhlas tak? Kenapa tak bagi yang mati bini ni nikah lain? Kenapa tak bagi? Cuba jawab sahab, kenapa tak bagi? Kalau menikah lain, ada rezeki dapat anak laki-laki. Jadi macam ni. Siapa-siapa yang mati, anak laki tak ada anak perempuan sahaja, abang, adik, kakak, perhabis. Tapi kalau ada anak laki-laki, abang, adik, kakak, tengok saja tak dapat apa. Faham tak faham ni? Saya nak tanyalah. Nampak tak hikmah? Saya tanyalah tuan-tuan, puan-puan. Masa ada anak, sayang tak ke anak? Sayang. Anak tu ada anak, kita dapat cucu kan? Bila kita balik dengan anak kita, cucu mak ayah kita, mak ayah kita dukung siapa? Dukung kita ke dukung cucu? Dukung anak kita lah. Sebab tu dulu saya ingat, nak balik kampung, sampai rumah naik motor, anak hilang. Sebab Tok Wan bawa pergi Pantai Muni beli sate. Awak macam tu, sayang Tok Wan turun kepada cucu. Faham tak? Jadi, kalau kita ni mati, ada anak laki-laki, maka memang abang adik kakak tak dapat. Sesiapa yang tidak ada anak laki dan anak perempuan saja, dia kena fikir, harta dia akan pi kepada abang, adik, kakak dia. Dan kita nak kenal perinci juga, abang, adik, kakak tu dengan kita, seibu sebapak ke, sebapak ke, seibu. Nak kena pergi jelas. Kalau yang mati tinggal pak menakan, nak kena tahu pak menakan tu dengan pak si mati, seibu sebapak ke, sebapak ke, seibu. Ini cucu, nak kena tahu cucu tu. Cucu daripada anak laki-laki ke daripada anak perempuan, nak kena bagi jelas. Tak jelas tak boleh. Sebab tu nak bagi tahu, okay, faraid ada orang tanya saya, bila mati ni, bila nak faraid? Saya kata, kena tengok kes. Sebab apa tengok kes? Mati mak, tak berapa lama, ayah mati. Harta mak, harta ayah campur faraid ke anak-anak. Dengan syarat anak-anak ada anak laki-laki. Syarat lagi, mak mati, mak tak ada mak ayah. Ayah mati, tak ada mak ayah. Jawapan campur kita bagi ke semua. Itu pun dengan syarat anak-anak jangan siapa pun mati. Kalau nak mati boleh. Syarat jangan ada suami, jangan ada isteri. Payah tak nak pegang syarat tu? Payah. Maka bila berlaku kematian, nak bahagi pusaka, jawapannya, cepat pun kadang-kadang berdosa. Macam mana cepat boleh berdosa? Tahu tak cepat berdosa? Macam ni saya buat misal. Nah? Misal. Ayah mati, anak mati sebelum ayah. Anak hak mati, tinggal bini, menantu ayah, mengandung. Faham tak faham? Okey, pening kepala. Ayah mati. Sebelum ayah mati, anak laki-laki mati. Anak laki mati ni anak tunggal. Anak laki mati ni tinggal bini mengandung. Bini ni menantu ayah. Anak dalam perut menantu tu cucu tak? Cucu tak? Cucu. Yang nak keluar tu lelaki ke perempuan? Mana kita tahu? Kalau keluar perempuan, ramai dah perempuan. Jawapannya, anak perempuan itu tak dapat. Sebab dia tak dapat kerana apa? Sebab anak si mati yang perempuan lebih pada seorang.
Kalau keluar daripada anak laki-laki yang menantu tadi mengandung, keluar anak laki-laki, dapat. Abang adik kakak si mati, tak dapat apa-apa. Saya nak tanya Ustaz, anak dalam perut menantu tu laki ke perempuan? Ada orang kadang-kadang kahwin minggu ni, minggu depan mati. Ada? Anak laki ke perempuan? Tak tahu. Misalnya kenal tak Major Zahir bin Armaya? Kenal tak? Armaya kenal tak? Anak siapa? Armaya tu Al-Badul. Al-Badul anak siapa? Oh, tahu semua no. Kenal no. Major Zahir masa dia mati, mati siapa tembak? No, Lieutenant Colonel Azhar tembak. Dia berlakon dalam satu gimmick lah. Major Zahir, dia menjadi pejenayah ke perompak lah. Tembak, polis. Pelakon jadi polis, kena baju. Baju kalih peluru. Kau ni balik-balik, kena bahagian atas belakang ni, kena bahagian kepala, mati. Isteri Major Zahir ni mengandung anak yang kedua, baru satu bulan. Anak tu lelaki ke perempuan? Mana kita tahu, tunggu dia keluar dulu lah. Kenapa kena tunggu? Sebab jawapan dia, kalau tak tunggu tak boleh, yang keluar itu anak Major Zahir. Adapun Badul sebagai ayah si mati, dan Rusunjan, kenal Rusunjan? Rusunjan ni mak kepada Major Zahir, bini ketiga Al-Badul. Cerai dah dengan Al-Badul. Major Zahir tiga beradik, dia anak yang pertama sulung. Sekarang Major Zahir ni dah mati, mak dia umur 57. Maka Major Zahir yang mati, pusaka dia siapa dapat? Mak dia, ayah dia, bini dia yang sekarang, anak dua orang dengan bini lama, dan dua orang anak dengan bini baru, satu di luar, satu dalam perut. Saya nak tanya, penin tak dengar saya abang ni? Penin. Lagi penin, saya pun penin lah. Kira faraid ni kadang-kadang saya duduk doa, janganlah tanya aku. Faham tak sebab apa? Kihat teruk-teruk, pergi tanya orang lain. Ada satu kes lah. Kes ni kes Kampung Baru, Kuala Lumpur no. Tanah yang nak faraid ni, tuan tanah mati taklah lama. Tahun 1808. Taklah lama. Berapa tahun 1808? Baru. Kan? No Portugis main Malaysia lagi lama. Ya Allah. Mati 1808, tarikh tak ingat. Ingat tahun saja. Kalau tuan-tuan jumpa kubur 1808, dia punya batu nisan, orang ambil gambar tak? Orang mula-mula duduk kampung ni apa? Pajak Song ni main mana? Tahu tak nama main mana? Tak tahu? Tahu tak tahu? Oh, dia sedang-sedang nama tu dah. Saya orang kampung agak, orang tua-tua lah cakap, dulu ada seorang Tok Wali, tahu Tok Wali? Dia bawa raga, dalam raga tu ada asam Jawa. Dia berjalan, satu tempat, satu simpang, dia terbah. Tahu dia terbah? Bila terbah, raga terpelantin ke kampung saya. Jadi kampung raga. Faham tak? Tempat dia jatuh tu, tempat jatuh lepas panggil pematang keramat. Asam Jawa terpelantin belah sana, nama kampung apa? Kampung Jawa. Wallahu alam, betul ke tak kita tak tahu. Ingat tak, nyok sebatang, lahak yue ke lahak yue? Yui, mana-mana nama-nama tu? Mesti ada sebab. Okey, pernah dengar tak? Pematang kerat telunjuk. Tahu tak pematang kerat telunjuk? Mana-mana? Orang tu mengundi macam mana? Telunjuk tak ada? No, belah-belah jalan pip. Macam tu lah. Faham kau nak? Okey, bagi clear sungguh-sungguh. Kes ini, saya dua-dua janganlah tanya aku. Dekat nak balik, dia jumpa kat tangga. Ustaz, selesai dah Ustaz faraid. Siapa kira? Mahkamah. Mula bicara bila? 1999. Selesai bila? 2019. Awak yang lama sangat. Sebab biar lama sangat, kita tak tahu nak cari kuat mana. Orang bahagi harta pusaka ni, tengok surat mati, orang make up dalam surat apa kan? Hak ni kena pergi kubur.
Sebab apa pergi kubur? Nak tengok batu nisan. Awaklah teruk sampai teratur. Tengok pula si, pula si. Kita berhabis tajuk ni. Cuma mempunyai seorang isteri dan tiga anak perempuan. Jadi si mati ada berapa orang anak? Anak perempuan, tiga. Seorang dari anak perempuan Cha, saya namakan dia Leha. Mempunyai seorang anak lelaki dan dua anak perempuan. Jelas nah? Jelas dah. Cha juga mempunyai dua saudara lelaki sebu sebapa dan dua saudara perempuan sebu sebapa. Cha telah jatuh sakit. Cerita sama. Leha kemudiannya mati dalam satu kemalangan. Selang beberapa hari, Cha pula mati meninggalkan pusaka sebanyak 288 ribu. Bagaimanakah pembahagian pusaka Cha secara faraid? Clear tak clear? Nampak gaya anak semati berapa orang? Dua orang saja. Mana pergi lagi seorang? Leha mati dulu. Baik, di sini cuba tengok nasib. Cuba tengok isteri dapat berapa? Kekal dapat 36,000. Sama tak dengan atas? Sama kan? Sama tak ada beza? Sama. Anak perempuan sama tak dengan A? Sama tak dengan A, anak perempuan? Berapa ribu? 96,000, 96,000. Cadang mula-mula nak beli MyVi sebab lawa. Law ni buat apa? Honda Jazz lah. Honda Jazz lagi lawa. Pernah tengok tak Honda Jazz? Haa. RM96,000 ih nak tanya asat suami-suami kau ni ni. Kalau pak mentua mati, bini dapat RM6,000 ni lagu mana? Agak-agak minta tukar handphone boleh tak? Boleh tak? Boleh no? Saya ni malas tukar handphone. Lagi boleh guna, tak tukar. Sampai isteri pesan, sagi makan kenduri jangan letak atas meja. Malu orang tengok. Handphone saya kadang-kadang pun selotip. Sebab apa? Sayang. Nombor telefon dalam tu banyak. Jadi sayang lah. Sayang. Sampai tak boleh guna, baru tukar baru. Okey. Clear nah? Isteri bagi tak handphone baru dapat RM96,000. Abang nak handphone apa abang? Abang main. iPhone pun cik beli kat abang. Syarat dia satu jangan menikah lain. Itu aja syarat saya tak banyak. Cuba tengok bawah. Anak lelaki dari anak perempuan. Anak lelaki dari anak perempuan tu. Sebab apa tak dapat? Bukan waris. Kenapa tak dapat? Sebab kamu anak lelaki daripada anak perempuan tak dapat. Sambung. Anak perempuan daripada anak perempuan dua orang tak dapat. Kesian tak tiga orang. Jadi siapa-siapa yang jadi macam ni, saya nak pesan kepada Cha-Cha. Dengar saya nak cakap. Bawa cucu tiga orang tu cucu kamu. Pergi pejabat tanah. Bagi siap-siap harta yang kamu nak tinggal. Kalau kamu tak bagi, nanti lepa tak dapat. Kalau nak pi, tetapi apa jadi 7, 8, 9, 10 tahan ke, apa sekat jalan. Nak pi mana ni? Lepa sekat sampai dah tu. Abang lepa lah. Abang lepa lah. Abang nak pi mana ni? Dah, aku nanti mati, tu cucu aku tu anak leha. Mak dia mati dulu lagi, aku mati lepa tak dapat. Faham tak? Abang dik kakak kata tak sadar buat macam tu. Sebab apa? Sebab leha hak mati tu anak nakan kami. Kami tahu dialah yang paling teruk usaha dengan kamu, pugak hutan, teroka tanah. Jangan duk bagi apa-apa dekat cucu dia. Sebab nanti bila kamu mati, kami akan bahagi dua. Tahu bahagi dua? Pusaka kamu nanti kami bahagi dua. Satu per dua kami faraid, satu per dua kami akan bagi balik kepada anak-anak leha. Saya nak tanya tuan-tuan semua. Adakah orang lagi macam tu lah ni? Ada lagi tak? Payah nak cari. Saya buat misal sikit. Baru-baru ni saya pergi makan kenduri. Tapi saya ni berkesempatan boleh makan kenduri bersama pengantin lelaki, pengantin perempuan. Saya tak ni,
Ni pengantin lelaki, ni pengantin perempuan. Depa bersembang dengan si akhirat hebat. Ni pengantin perempuan, ni pengantin lelaki, saya di tengah. Kira hebat tak? Hebat. Saya bersembang siapa pun tak kacau sebab saya pergi orang balik habis dah. Pengantin lelaki mai, perempuan mai, bersembang dua-dua anak murid saya. Sajalah saya tak sebut nama, saya tanya pengantin lelaki-lelaki. Kamu dengan mak kamu ni bergaduhkan dengan orang sebelah ni. Dia tengok muka saya. Jawablah soalan saya. Kamu bergaduhkan dengan rumah sebelah ni? Dia tengok muka saya. Jawab soalan saya. Bergaduh tak? Sengak. Dia kata kami dah minta dah ustaz. Tak minta apa? Kenduri kahwin. Ada tanah kosong. Boleh awak masuk kereta. Minta izin nak buh kereta orang hak main makan kenduri. Boleh tak? Eva tak bagi. Hari kenduri ni tak apa berlaku. Besi cucuk kiri kanan jalan. Bagus tak? Tahu tak cucuk? Dah cucuk bubuh botol. Tak cukup tarik tali. Kemudian tak cukup lagi atok kayu. Tahu kayu? Sebab apa atok kayu? Tak bagi orang masuk. Ya Allah. Macam mana ustaz tahu kami tak betul? Tak baik, tak baik. Tengok pun tahu. Kamu tahu tak di taman-taman kalau kenduri kenara masing-masing buka pintu pagar. Rumah saya kebetulan ruang parking kereta luas, boleh masuk kereta dekat kat 20 biji. Luas tak? Luas. Kenduri kahwin saya akan buka pintu pagar. Sebab apa? Orang masuk parking. Ni dah bila kenduri tutup pintu pagar, bubuh kayu lagi. Ha, hak ni lah berlaku orang kampung kita. Kalau bergaduh dengan tuan tanah sebelah, hak sebelah tu siapa dia? Abang adik kakak kita. Awak jadi macam tu, puncanya pusaka. Bila mati, tidak settle keh-keh jenis macam ni. Saya nak buka peluang kot tuan-tuan ada soalan. Tak panjang masa sebab besok nak temu duga dekat Bukit Besar. Nak kena keluar rumah 6:30. Ada soalan boleh kita bincang. Khusus siapa-siapa yang demam tak lega-lega. Boleh tanya tengok soalan. Kau ada soalan nak tanya boleh satu ke dua ke? Ha? Kan? Pakat tak mau takut mati kot. Ha? Takut mati pun mati. Ha, jadi macam ni nah. Okey, ya soalan. Harta sepencarian ni dua-dua orang terlibat. Misal dia, saya buat misal bukan. Isteri mati, suami kahwin lain. Rumah ada dah sebelum kahwin lain. Isteri hak yang kedua tak boleh tuntut rumah tu harta sepencarian. Sebab rumah tu sebelum kahwin lagi ada dah. Clear? Itu bukan. Apa yang dimaksud harta sepencarian? Suami isteri sama-sama membayar. Kadang rumah tu nama suami, nama isteri pun ia juga. Mati, harta sepencarian. Atau suami mati, rumah nama suami, suami bayar, isteri bayar, harta sepencarian. Ringkas jawapan dia, bila berlaku kematian suami, isteri sengak. Berlaku kematian isteri, suami sengak, semua harta akan faraid, dia tak ada harta sepencarian sebab sengak. Rupanya sebelum faraid, harta sepencarian kita akan pisah dulu. Yang ni kena tuntut dekat mahkamah. Ada satu kes. Saya kira faraid guna kepala tak pakai retas. Saya duduk congok. Yang pelik, yang tanya saya, saya duduk suruh dia kira. Kamu kira saya buat formula. Cepat dia kira. Akhir balik rumah saya tanya isteri. Cikgu tu mengajar pelajaran apa? Dia kata mengajar mat. Saya pun pandai. Cikgu mat. Ha, nak cerita? Suami beli rumah, suami mati. Isteri bayar A to Z. Faham tak? Isteri bayar ke semua. Bawa kes pergi mahkamah, isteri beritahu, yang ada tuan hakim, rumah ni nama suami saya, kena faraid lah. Tapi saya bayar ke semua. Pinjam nama suami. Anak-anak tak bantah apa-apa. Ya, okey, harta tadi bukan harta sepencarian. Harta isteri semua tukar nama suami, buah nama isteri. Selesai.
Kalau yang mati kita hidup sengap, jawapannya tidak wujud dah apa yang dinamakan harta sepencarian. Contoh, isteri bekerja, tiba-tiba berhenti kerja. Saya jumpa anak menakan saya. Anak menakan saya, isteri dia kahwin dengan anak menakan saya kerja. Tapi dapat anak yang jenis tak mau ke orang. Faham tak? Anak tak mau, maksud dia nak mak dia juga. Apa jadi? Menyebabkan mak kata pilihan tak ada apa, buat apa? Berhenti kerja sebab nak bela anak seorang tu. Isteri itu pendapatan bulanan dia berapa? Dengan sebab jaga anak kena berhenti kerja. Banyak tak sumbangan isteri? Orang yang isteri tak ada, pergi kerja tengah hari dia kena buat apa? Pembiak anak balik sekolah. Sagi pi hantar anak pula pi kafar. Petang pembiak pula lembek tu. Lembek. Saya hari ni pi balik pulau dua kali. Petang pagi, tengah hari pula pi ambil sebab anak temu juga tak boleh tunggu. Isteri tunggu sana. Dengan sebab ada isteri ni, kita pi kerja pagi, balik malam. Siapa hantar anak sekolah? Isteri. Siapa ambil anak sekolah? Isteri. Siapa masak di rumah? Isteri. Siapa pimpin anak kafar? Isteri. Siapa ambil anak kat tuition? Isteri. Banyak ada kerja isteri buat. Banyak. Kalau kira upah apa ringgit? Bila kita mati, dia tuntut. Yang hari Tuan Hakim, saya dulu kerja, lah saya tak kerja, saya kerja di rumah, saya tuntut harta sepencarian. Biasanya Hakim akan bagi pada dia ni setengah. Dia dapat setengah harta sepencarian, hak baki dapat lagi 1/8 kalau suami dia ada anak. Kalau tak ada anak, dia akan dapat 1/4. Harta sepencarian, kalau yang mati, dah mati, yang hidup sengap, tak wujud harta sepencarian. Kerana apa? Harta sepencarian dia kena tuntut, kena sebut dekat hakim. Dan tak cukup sebut, kena kemukakan bukti. Wahai isteri-isteri yang rumah beli atas nama suami, duk tolong bayar juga duit bulan-bulan. Setiap kali bayar dapat resit tak? Bank in ada resit tak? Resit tu jangan simpan, nanti dia hilang dakwat dia. Kena photostat, bagi terang elok-elok, buah dalam fail. Satu, 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 satu. Bila suami mati ni, yang ada Tuan Hakim, yang saya bayar tiap-tiap bulan. Suami bayar apa? Pinjam nama saja. Rumah ni milik kamu sebab kamu tak mati lagi. Nampak macam kira tak? Kalau orang lelaki-lelaki simpan-simpan orang jumpa tu, dia resip pertimbun. Anda buat apa ni? Bukti saya bayar abang. Kalau abang mati nanti rumah ni milik saya. Mana boleh? Rumah nama aku. Abang akan bayar apa pun. Faham tak anak? Dia kena sebut. Orang Melayu kita kalau tuntut atau macam dia kata apa? Berkira. Bayang pun kira. Nak buat jana, suami pun berkira. Ada kisah harta macam pagi tadi. Rumah tu milik suami dengan isteri. Sama-sama bayang. Tapi nama suami. Isteri bayang juga. Sama-sama bayang. Si suami dia pergi jual rumah. Semua duit yang dia dapat dia ambil kat dia. Awak tak pergi kat bini. Yang hidup lagi hidup dengan aku nak bagi. Buat apa hari-hari aku pergi tak. Bagi kat dia separuh. Itu harta sepencarian. Itu bukan pusaka. Harta sepencarian ni nak abang, dia bukan harta pusaka. Sebelum mati boleh bahagi dah. Bila mati, kita faraid bahagian hak orang mati saja. Isteri, suami yang hidup, yang tu hak dia. Jadi kalau kata masjid ni, katakan rumah, mati suami, separuh milik isteri. Separuh milik suami. Hak suami separuh, patah balik lagi 1/8 dekat isteri. Clear tak? Kalau sengap, tak jadi apa. Dia kena bunyi. Nak bunyi tu malu tak kat orang? Macam nampak berkira. Tapi orang nak kata apa pun. Susah kira kan? Kira juga nak buat macam mana sebab harta sepencarian tak tuntut kita sengap, seronok tak waris. Kalau suami mati, tinggal rumah, katalah 800 ribu. 400 ribu tu milik isteri. Faham tak? Sebab atas sepencarian. Lagi 400 ribu, 50 ribu milik isteri. Isteri dapat berapa?
450,000. Kalau mulut dia tak buka, dia dapat 100,000. Orang perempuan nak berapa? Nak 100,000 ke nak 450,000? Fikir tengoklah. Ha. Bila buka mulut, hak tu pun berkira. Apa ke semuanya berkira. Kira tak kira, yang ni memang harta saya. Sebab tu kalau kes harta sepencarian ni, tak mati bila bercerai, isteri tuntut baliklah. Harta-harta ni, masa beli sama-sama membayar, saya gunakan peguam untuk tuntut harta kamu kena bayar. Kalau tak mau bagi cara elok, saya guna cara undang-undang. Ha. Cara undang-undang teruk ni, saya minta separuh ni. Separuh. Kalau tak bagi, saya tuntut semua. Sebab semua resit A sampai Z, saya yang bayar. Kamu hanya pinjam nama. Kalau nak bagi separuh kan, nak bagi semua. Kalau nak bagi separuh, saya terima. Kalau separuh tak bagi, semua saya ambil. Ha, bila dah bercerai ni, semua benda jadi tak elok lah. Masa kahwin tu elok belakang. Clear kot, no? Terima kasih pada soalan. Boleh balik awal lah, tak lagi. Kalau ada soalan, tak kata lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waja'alna sabila liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhumah. وَتَفَارُقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَارُقًا مَعْصُومًا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.